Kebahagiaan tengah menyelimuti pasangan Happy Asmara dan Gilga Sahid. Sejoli ini baru saja meresmikan hubungan asmara mereka dalam ikatan pernikahan. Sayangnya, pernikahan Happy Asmara dan Gilga Sahid digelar secara tertutup, bahkan para tamu undangan dilarang membawa ponsel. Seiring berjalannya waktu, satu persatu foto rangkaian pernikahan Happy Asmara dan Gilga Sahid akhirnya diungkap ke publik. Sah sebagai pasangan suami istri, Happy Asmara dan Gilga terlihat semakin bahagia. Beberapa momen gemas pun terekam kamera. Salah satunya ketika Gilga sedang siaran langsung, ia meminta Happy untuk bersandar di dadanya. Namun sepertinya Happy Asmara masih gengsi kepada Gilga nih. Ayu, mari mau. Setelah menikah, Happy Asmara pun tetap berkarya di industri musik tanah air. Terbaru, ia tampil cantik menjadi juri di salah satu ajang kontes dangdut. Namun rupanya kala itu penampilan Happy kurang maksimal lantaran sedang sakit. Lalu ketika sudah closing, Happy Asmara pun diledek oleh Iis Dahlia dan Darboy. Duh, jadi salting tuh Mbak Happy-nya. Happy, makasih ya. Dia final malah sakit. Kebanyakan pengantin baru. Pengantin baru. Kebanyakan digenjot. Dan ini sudah baik teman-teman. Juara 3.